Opil Odoi, mantan Komandan Kopassus, calon pengganti Aje Samsudin. Partai Golkar dikabarkan bakal menunjuk Ludovic Pedrick Paulo sebagai wakil ketua DPR menggantikan Aje Samsudin yang terlibat kasus korupsi. Ketua DPP Golkar Firman Suhebagio mengatakan ketua umum Partai Golkar Erlangga Hartarto telah menyampaikan keputusannya memilih Ludovic ditetapkan oleh ketua umum. Dan kami semua menyepakati itu, kata Firman di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin 27 September 2021. Ludovic Pedrick Paulo kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar di kursi Dewan. Pria kelahiran Manado 27 Juli 1957 itu tercatat sebagai anggota Komisi 1 DPR. Komisi 1 DPR membidangi pertahanan, intelijen, komunikasi, dan luar negeri. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 ini terpilih menjadi anggota DPR periode 2019-2024 dari daerah pemilihan Lampung 1. Sebelum terjun ke politik, Ludovic adalah Komandan Komando Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Darat. Dia juga pernah menjadi Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Karirnya di TNI Angkatan Darat dimulai selepas ia lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1981. 18 tahun setelah lulus, ia diangkat sebagai Asisten Operasi Komandan Jenderal Kopassus dan selanjutnya didapuk menjadi Komandan Batalion 22 Kopassus. Pada tahun 2006, Ludovic dipercaya memimpin Korim 052 Wijaya Karma Kodam Jaya. Setahun kemudian, dia didapuk sebagai Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Darat hingga 2009, sebelum akhirnya menjadi Dakjen Kopassus. Jabatan sebagai Dakjen Kopassus ia emban pada tahun 2009 sampai 2011 menggantikan Mayor Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo. Ludovic lalu kembali didapuk sebagai Pangdam 1 Bukit Barisan selama 2 tahun hingga 2013 dan akhirnya menjadi Dankodikda TNI Angkatan Darat. Posisi itu sekaligus menandai akhir masa jabatannya di TNI. Di Golkar, Ludovic sempat menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian Strategis dan SDM sebelum akhirnya didapuk menjadi Sekjen.